Meluncur ke TKP. Siap, 86. Mohon maaf, mengganggu. Oke, malam Bu. Penjenengan dari mana? Bisa tunjukkan KTP. KTP juga laskar di bawah sana. Aslinya mana, Pak? Pacitan. Pacitan? Ya. Dari Surabaya. Baik-baik. Ibunya pernah, Pak. Itu suami, istri. Istri, sah. 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 Ada KTP-nya, Ibu? Ada. Ibu? Di bawah majikan di Surabaya. Berarti nggak ada, KTP-nya berarti nggak ada. Hah? Bener gak? Nanti kita cekkan sampai sana, nanti kalau bukan sampai yang kena anu loh. Sama istri atau bukan? Ini... apa itu? Bisa benar jawab. Silih kenangan, okay. Apa kenalan, apa... apa CLBK? Gak, ngomong terus-terus aja. Apa bujur hati, ya? Si penan? Istri. Surat saya, ya, Nek? Siri. Walah, ini kodoh. Istri yang... asli masih ada dari, masih dari wajah sampean ini wis ketok sampean iki wis ora ber. Pertama tantanya bilangan ini adik sampean dan kula ora masalah. Nah, ngono ae. Dari pengakuan pertama, ngakunya katanya istrinya, ternyata mereka itu pacar lama. Pak, sampean wis sudah punya istri istri sah? Istri putrane sampean piro? Pas piro? Pas pas SD. Iki istrine sampean posisinya di mana? Sehat. Bu, sama sudah punya suami. Bu, sama putranya berapa? Putranya kali, perempuan kelas pinter. Putus sekolah, bulan putus sekolah. Lulus apa? Lulus SMP. Mereka setelah kedapatan berbuat mesum dan itu sudah melanggar ketertiban, kita amankan, kita bawa ke kantor, kita laksanakan pembinaan. Kita kembali lagi ke kamar yang paling depan. Menurut pengelola hotel, di situ ada satu cewek menginap di situ sudah 2 malam. Ibu dari mana? Dari Tulungagung. Tulungagung. Sudah berapa malam di sini? 2 malam. 2 malam? Saya dari Madiun, Pak. Menginap di sini, mau pulang tiap malam. Katanya di sini sudah 2 malam. Iya, nunggu suami itu, Pak. Di mana suaminya? Di Tulungagung. Lo terus mau ke mana? Mau pulang. Mau pulang kemana? Ke Tulungagung. Gak nyambung, Pak. Aslinya Tulungagung, nunggunya kini, bujunya Tulungagung. Sekarang gini, tak kasih kesempatan. Nanti kalau besok saya cek ke sini sampai belum pulang, nanti sampai tak harus ke kantor. Langsung. Langsung. Karena si pengelola penginapannya sudah beratan karena dia ini disinyalir, dicurigai karena semacam perempuan PSK. Makanya si pengelola hotel minta tolong ke pihak kami supaya kasih teguran supaya segera pulang ke kampung halaman. Nanti kita tanya. Enggak usah tumpah. Emangnya kok sampai di sini kalau tidak ada maksud tertentu itu? Kok sampai lama-lama di sini? Sampai seorang diri. Lagi ya, kalau memang sampai tunggu suami sampai, sampai telepon suaminya sampai, tak ke rumah aku. Bukan nomor ini orang. Bu, sampai putranya biro? Enggak. Kelas biro? Buatan sekolah. Tapi tak cek, pokoknya kalau sampai masih di sini sampai nanti tak anul. Tak iya, dipiring, Bu. Iya. Jajakan diri. Tak ya, oke, ya. Makasih, Pak. Ya, ya. Iya, tetap itu masih tetap itu operasi itu berlanjut dan berkesinambungan selalu untuk menertibkan penyakit masyarakat itu terutama yang di warung-warung remang-remang itu, apalagi ini tuh yang notabene-nya di dalam kota. Tim Jaguar Polresta Depok akan patroli antisipasi kejahatan jalanan, balapan liar, dan tawuran warga. Arah yang pertama mengarah ke GDC. Di saat kita melakukan patroli tersebut, di satu tempat di mana banyak sekerumunan pengendara motor yang kabur.